Jokowi pikiran Tesla atau Tela? Sutoyo Abadi. Tesla dalam bahasa Inggris artinya bersemangat, bangkit kembali. Kata ini menjadi nama penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik asal Amerika Serikat, Nikola Tesla. Pikiran seorang ilmuwan bisa saja akhirnya mewarnai lingkungan, bahkan bisa merambah pada level bangsa, negara, dan dunia menjadi semacam teori nempel dengan namanya. Apa yang ada dalam pikiran Tesla adalah cara melihat dan memahami alam dengan memakai level kuantum, bukan lagi dengan perspektif mekanika Newton. Sebuah cara membaca dan memahami realitas alam dengan perspektif yang lebih mendalam tentunya. Di Tesla menempel energi, frekuensi, vibrasi, maka substansi realitas bukan hanya materi seperti anggapan kaum materialis. Sebab di alam semesta, materi berpasangan dengan energi non-materi dalam membentuk realitas alam. Dan energi bervibrasi itu bukan saja terjadi dulu saat Big Bang, saat awal semesta tercipta. Sekarang pun di balik materi semesta, komposisinya adalah tetap energi, frekuensi dan vibrasi yang membentuk mekanisme di level kuantum. Jadi, eksistensi energi tersebut bersifat aktual. Akhirnya menggiring orang keluar dari ranah sains dan menuju wilayah metafisik, sesuatu di balik fisik. Sebab bila bicara di balik itu semua, maka yang ada di balik semua adalah pikiran. Ya, pikiran adalah yang diamati dan didalami di ranah metafisika. Pikiran adalah sesuatu yang ada di balik fisik, bukan lagi sesuatu yang mekanismenya bersifat fisik. Kesadaran metafisik selalu saja terjadi pada para ilmuwan, seperti kisah Maurice Lucali yang ahli bedah terkemuka Prancis yang memutuskan masuk Islam setelah meneliti mukmi Fir'aun. Dia terkejut dengan penemuan-penemuan selama meneliti penguasa Mesir kuno tersebut. Sekedar melayang membayangkan tidak bisa disandingkan atau disamakan dengan Tesla atau Maurice Lucali dan para ilmuwan dunia, hanya sekelas Jokowi yang telah sampai pada puncak kekuasaan. Apa yang dipikirkan semestinya memiliki pikiran yang minimal standar. Standar pikiran cukup bagaimana bisa mengatur negara. Ketika sebuah pikiran di bawah standar bahkan minus, jangan harap bisa menjadi magnet perubahan dan kemajuan teknologi. Apalagi sampai masuk pada kecerdasan metafisika ketika energi kearifan diri memancar pada ranah kehidupan masyarakat Indonesia yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang terjadi justru angkara murka dan kekacauan akibat pikiran yang diduga minus. Negara lain sibuk membuat rekayasa senjata nuklir, kita rekayasa menjual pasir. Pikirannya memang beda, potensi pikiran Tesla dan potensi pikiran Tela Jokowi.